Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin kembali berkunjung ke kebunnya Bapak Oman, teman-teman, yang hari ini usianya 15 HST. Alhamdulillah, perkembangannya cukup baik, teman-teman. Dan admin sudah diizinkan untuk mengaplikasikan jakaba pada tanaman ini, teman-teman ya, yang satu bedeng ini, teman-teman. Nah, ini perkembangan terbarunya seperti ini. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua, sekaligus admin berbagi kebahagiaan, sahabat ya, karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa menurut admin ya, sesuatu yang ajaib. Admin waktu itu melakukan pemupukan pada tanaman tomat Bapak Oman yang waktu itu usianya 10 HST. Yang mana waktu 10 HST itu tanaman Bapak Oman ini ada yang terlihat layu, sepertinya layu bakteri ataupun layu fusarium. Tapi waktu itu, waktu 10 hari setelah tanam, admin kocorkan dengan dosis jakaba waktu itu 200 ml dan waktu itu dimik dengan NPK 16 100 gram per 10 liter air. Nah, waktu tanaman tomat Timothy ini usia 10 HST, ini tanaman layu seperti mau mati, teman-teman ya. Ini kita kocorkan dari racikan 200 ml air jakaba dan NPK 16 100 gram tersebut, kita kocorkan pada tanaman tomat yang layu, teman-teman. Itu waktu 10 HST ya, tepatnya 5 hari lalu, teman-teman. Nah, sahabat tani, admin tidak mau berlama-lama karena kita hanya pembuktian saja, sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ternyata, teman-teman ya, tanaman tomat yang waktu itu layu, waktu itu 10 HST dan sekarang 15 HST, alhamdulillah sahabat ya, ini kabar gembira, ini mengagetkan sekali, ternyata segar lagi, alhamdulillah teman-teman ya. Nah sahabat tani, jadi seperti ini untuk video kali ini, kita hanya berbagi informasi, termasuk kita bersyukur bahwa ternyata jakaba ini bisa juga menyembuhkan tanaman tomat yang layu, teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini perkembangan tanaman tomat. Ini untuk benihnya, benih Timothy, teman-teman. Ini usianya 15 HST. Alhamdulillah sudah tinggi, teman-teman. Nah, ini untuk yang sehat sudah bagus, teman-teman ya. Ini sebentar lagi berbunga, teman-teman. Kalau sudah 15 HST, oh sudah berbunga, teman-teman. Nah, ini sudah muncul bunga, teman-teman ya. Ini di usia 15 HST, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini perkembangan terbaru untuk tomat Timothy. Dan untuk yang bedengan ini kita aplikasikan jakaba, teman-teman. Khusus satu bedengan ini ada berapa pohon ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, teman-teman ya. Ini ada 21 pohon yang kita coba diaplikasikan jakaba, teman-teman. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ini hanya berbagi kebahagiaan, dan bagi teman-teman yang mungkin mau mengaplikasikan jakaba, monggo coba dulu sedikit. Kalau teman-teman merasa air jakaba ini bermanfaat bagi tanaman, silahkan teman-teman lanjutkan, teman-teman ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.